Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu menjadi lawak Syamsul Debat first featuring Rare. Oke, Maharaja Lawak Mega 2019 Minggu 7. Oke, guys, kalau berkenan dengan Ustaz Syamsul Debat nih, kayaknya ya pasti kita akan senang dan tertawa bersama. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Knock knock knock, ini dari channel Knock Knock Maria. Alright. Knock Knock Maria. Lawak kini kembali berapi-rapi dengan Maharaja Lawak Mega 2019. Tema montajnya diadaptasi daripada international drama Stranger Things. Rancangan reality ini mula ditayangkan di Astro Warna saluran 132 dan Astro Warna HD saluran 124. Bermula 1 November 2019 setiap Jumaat jam 9 malam. Jom kita gelak ketawa tak kering gusi dengan persembahan mereka. Tak kering gusi. Itulah Soul. Soul. Kalau nak pergi kamu, awak kalau nak belajar ilmu agama, bergaulah dengan saya, Soul. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nak pegang tak sendiri, tapi yo, Ustaz, saya memang nak belajar dengan Ustaz, ya. Tapi dah lama tak nampak Ustaz pergi mana? Eh, saya kan pergi umrah, saya bawa orang pergi umrah. Oh ya, saya dah lama Ustaz dah berkoci lagi memang kita nak jadi pembimbing umrah. Apa nama tu? Mutawasitah tak? Mutawif. Mutawif. Kerajaan saya dulu mutawif ya. Oke, pas di Mekah dulu ya. Mutawif pemimpin mutawasitah itu najis. Najis pasteng. Pasteng itu kereta. Lucu. Saya sebenarnya pergi umrah juga. 18 kali dah saya pergi umrah. Allah. Tapi kali ke 19 saya ada jumpa seorang perempuan ni. Aurat dia, masya Allah. Bukan aurat, aura. Oh iya tu. Dan cecenya lah, risau nengok kata saya saja. Hai, tengok kamu. Cakap mana Ustaz? Lawa tak benda lah. Lawa? Iya tu, cantik mukanya. Siapa nama? Wallahu'alam bisawab lah saya. Wallahu'alam. Wallahu'alam bisawab. Itu laki tu Ustaz, jangan Ustaz. Berdua reket tu. Kita lupakanlah pasal perempuan-perempuan tu. Ya. Saya nak bagi tahu kamu ni, Sol. Hidup kita dalam dunia ni, apa pun kita kena usaha. Betul. Allah sentiasa bersama dengan orang yang betul. Apa lagi ni? Depan masjid, ahak cekinit, ahak cekinit kamu ni. Kenapa jadi? Ha, Ustaz. Ustaz, yeah. Dalam bawah acuy. Acuy? Ha, ke kampung orang panggil acuy. Oi, macam-macam nama kau ni lah. Kenapa nak cakap acuy? Kau datang ni. Nak minum Ustaz. Hari buat Ustaz. Hai, kan itu panggil dulu. Apa sampai ngebih-ngebih mulut cakap kamu lah. Nak apa benda ni? Ustaz, saya ni kita tak jujur. Saya ni pemegang amanah Ustaz. Kalau saya tak sampai ke amanah orang Ustaz, weh, belum siap-siap masuk di tempat kau. Tapi dia nampak yang muka buruk ni rambut panjang, tapi memang jaga amanah. Alhamdulillah. Sampaikanlah apa amanah nak sampaikan tu. Togel ya. Ini kan Ustaz cakap usaha tadi ni. Ya. Saya ikut momentum, Ustaz. Saya jujur.
Macam mana guys? On start on. Oh, dah selesai ke atau macam mana? Okey, oh belum lagi. Lawak-lawak yang mereka sajikan ni. Maria memang sejenis muda terhibur. Yang krik-krik pun Maria gelak. Okey. Ha? Alah Ustaz, nak cerita Ustaz. Nak risau apa? Ni bulan 12 apa? Bulan bosak ijaz kan? Hei! Judi ni tak kira bulan apa pun dia tetap judi juga. Allah Akbar. Kalau kamu makan duit haram, tak bahagianya hidup kamu. Tahu tak? Ini dah sebuah kata. Apa khabar, Apa lagi? Okey. Oh, apa lagi? Ni? Bahagia betul lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana ni? Saya mau solat. Oh, nak pergi solat. Tak. Dia ni ada solat pun tak pernah nampak di kampung ni. Tak ada. Wah, Bangladesh mana-mana pun ada. Kan orang ini ya ceritanya. Yang banyak asimpan, lepas ini cukup. Tak bagi banyak tak terasa. Apa? Saya kasih RM1, ha? RM1 kita kasih 10 Tuhan balas tau. Betul. Warga sini bagi murah. Hei, nak cerita nak desa murah. Desa murah ada muzik dia. Apa? Sini masjid mana boleh lagi pun abang, kalau ada muzik, nanti itu Najib Ali boleh ramal. Ha. Nak masuk masjid, nak masuk masjid masih lagi terbayang Najib Ali tak terayuh. Itu maknanya aura dia lah. Aura. Ha, apa pun tengok, bila kita berserah hanya kepada Allah, Allah cukupkan rezeki kita. Betul, betul, betul. Kamu pergilah solat. Dengar tu jali. Tengok muka kau betul, dosa banyak. Tapi kau ingat, walaupun dosa kita sebesar bangunan, tapi keampunan daripada Allah seluas lautan. Ah, ah betul. Kita kampung yang macam ginilah yang saya suka. Bagus. Jom lah kita salat sekejap. Ah, alhamdulillah. Ya Allah. Hai anak. Woi. Mana apa? Malam menyuri. Duduk sana. Baik, kita cabut. Kalau korang suka, lagi. Ayo, mari kita salat gitu. Tapi nyolong. Oke, ternyata kocak juga kalau Ustaz Samsul Deba ini main Maharaja Lawak ya. So memang ya betul lah. Allahu Akbar. Pesannya sampai banget guys. Jadi kadang ya kadang sebagai orang yang kita melihat ya kehidupan kita dan kita sendiri kadang melihat orang lain itu kayak bersedekah itu banyak banget guys, tapi kadang kitanya sendiri itu kayak eman-eman, dan itu mungkin bisikan-bisikan syaitan agar kita itu untuk tidak beribadah ataupun ya bersedekah seperti itu guys. Dan memang video ini menyampaikan bahwasannya setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Kalau kita keluarkan di jalan Allah RM1, Allah bagi 10. Nah, macam tuh. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, sebab ini merupakan kesempatan kita hidup di dunia untuk bekal di akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini, guys, untuk bekal di akhirat nanti kita kena banyak. Kalau tak banyak macam mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala menolak solat kita, macam mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala menolak semua kebaikan kita, macam mana? Tapi ada satu yang Allah terima amal kebaikan kita ketika kita menderma ke masjid, meskipun RM50, RM100 saja, tapi kita ikhlas dalam hati, Allah Subhanahu wa taala terima, itu akan menjadi penolong bagi kita. Maka daripada itu, tetaplah kita senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, perbanyak bersedekah, perbanyak istilahnya membantu orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan macam tu. Dan jangan lupa juga untuk membahagiakan kedua orang tua kita, karena ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala apabila kedua orang tua kita ridha kepada kita, dan
murka Allah Subhanahu wa taala apabila kedua orang tua kita murka kepada kita. Maka daripada itu, mari kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan jangan sampai istilahnya berbuat durhaka. Minta maaflah apabila kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan sebentar lagi sudah 100.000 subscriber. Terima kasih banyak guys, terima kasih banyak ya. Tanpa kalian ya channel ini mungkin tidak akan berkembang seperti itu. Dan semoga kalian semua yang support channel ini, yang sudah nonton video-video saya, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki dan diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita semua semoga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.